Saudara, tim SAR harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras untuk mengevakuasi warga korban longsor di Desa Ulu Salu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tim gabungan menggunakan sistem penyelamatan tali menali saat menyeberangi sungai untuk mengevakuasi 8 orang korban longsor di Luwu, Sulawesi Selatan. Korban yang berhasil dievakuasi lalu diungsikan ke posko utama Kota Belopa untuk menjalani perawatan medis. Warga yang dievakuasi adalah korban tanah longsor yang berada di Kecamatan Latimojong yang terisolasi karena kondisi jalan tertimbun material longsor serta adanya sejumlah jembatan putus. Evakuasi terhadap satu orang tua yang kondisi lumpuh dan 3 orang dewasa dan 4 anak-anak melewati sungai tersebut dengan menggunakan Flying Fox. Dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa total hingga dengan hari keempat ini, operasi pencarian ini berjumlah 11 orang dan 1 sudah masih dalam pencarian. Dan masih ada 1 lokasi yang masih terisolir, yaitu lokasinya namanya Latimojong. Bantuan logistik terus didistribusikan ke warga terdampak banjir dan longsor di Luwu menggunakan pesawat helikopter milik Lanut Hasanuddin Makassar. Selain menyalurkan logistik, tim TNI AU juga mengevakuasi warga Latimojong sebanyak 15 orang ke Kecamatan Belopa atau posko utama. Kondisi jalan yang terisolasi akibat tertimbun longsor serta adanya jembatan putus menyebabkan proses penyaluran logistik terkendala.